Popola ita toe to alikusu tuang olipu malo isanangia tauhio dulopuluhui waupituhui tohulondalo ramadani tuoto tumilotohe tohulondalo tua ulio lo udaya odea mosukuru tumilotohe tohulondalo. Jadi Tumiloto itu lebih dikenal malam pasang lampu. Tumiloto itu salah satu tradisi Gorontalo yang terus dilestarikan oleh masyarakat. Tumiloto berasal dari dua suku kata, Tumilo yang berarti pasang dan Toh yang berarti lampu. Maka Tumiloto dapat diartikan pasang lampu. Sebuah tradisi yang menjadi kebanggaan dan tak pernah alpa dari laku masyarakat Gorontalo dari masa ke masa. Adalah perayaan berupa memasang lampu di halaman rumah-rumah penduduk dan di jalan-jalan, terutama jalan menuju masjid, yang menandakan berakhirnya Ramadan di Gorontalo. Perayaan ini dilakukan pada 3 malam terakhir menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pemasangan lampu dimulai sejak waktu maghrib sampai menjelang subuh. Tradisi ini diperkirakan sudah berlangsung sejak abad ke-15. Ketika itu, penerangan masih berupa wango-wango, yaitu alat penerangan yang terbuat dari wamuta atau selundang yang dihaluskan dan diruncingkan, kemudian dibakar. Tahun demi tahun berikutnya, alat penerangan mulai menggunakan tohe tutup atau damar, yaitu semacam getah padat yang akan menyala cukup lama ketika dibakar. Berkembang lagi dengan memakai lampu yang menggunakan sumbu dari kapas dan minyak kelapa, dengan menggunakan wadah seperti gima, sejenis kerang, dan pepa yang dipotong dua, dan disebut padamala. Kalimat pantun ini sering dilantunkan oleh kami, oleh anak-anak pada saat tradisi Tumilotohe dimulai. Budaya turun-temurun ini menjadi ajang hiburan masyarakat setempat. Malam Tumilotohe benar-benar ramai,
bisa dibilang festival paling ramai di Gorontalo. Bulan yang penuh berkah akan pergi, membuat kita merasa kehilangan. Momen yang begitu indah akan segera berakhir, meninggalkan kenangan manis. Kita harus merelakan Ramadan pergi, namun hati masih terasa berat. Hari-hari suci yang telah kita jalani bersama akan segera berakhir dan pergi. Saat kita merenung, kesedihan meliputi hati, menyadari Ramadan akan pergi.